Cara mengetopkan timing yang putus, guys. Nah, ini ada tanda nih, lurus ke sini, ada tanda lagi di sini, dan ada tanda panah ya, mobil Suzuki Putra. Kemudian bisa dilihat dari belakang ya, angkanya T. Kemudian lihat dulu dari belakang. Yuk, tukang. Nah, ini belakang juga di transmisi ada angka T ini. Lurus ya sama tanda ini. Roda gilanya. Oke. Sudah itu mengetokkan timing yang bagian sprocket depannya, yang bagian noken asnya ya. Oke. Yang bagian sprocket atas nih, noken as, ini ada tanda nih. Kemudian lurus sama tanda yang di atas ya. Nah, ini ada E nih, berarti titik E, bukan titik I ya. Ini titik E. Oke, yang di atas. Sudah itu semua, kemudian pasang timing belnya. Cut yang lain, guys. Nah, ini kendalkan, kemudian oke. Dan pasang yang baru, guys. Udah dulu, udah dikendalikan, kemudian pasang ya. Rata nih, kemudian kendalikan ini suhu. Ini ya bebas. Nah, udah ini udah kenceng nih. Kemudian kencangan lagi ya. Awas lupa. Kemudian yang bau 12-nya kencangan lagi. Oke, udah. Kita pasang kapal timing. Tinggal pasang poli bawahnya, guys, menggunakan sok 8. Nanti tes hidup kalian dulu ya. Sebelum dipasang radiatornya, kita coba terlebih dahulu ya, takutnya geser. Kita coba tes. Mobil udah hidup ya. Nah, mobil udah hidup, kemudian kita pasang kipas water pump sama pen bell, kemudian pasang radiator. Oke. Sekian dari saya, Triso Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.